cukup sekian lama menunggu. Nih. Aksen di kantor pos Manado. Enggak kayak sama kayak tadi. Kalau tadi dia mungkin lebih smooth. Kalau ini beginilah. Beda ya? Iya, beda. Tapi lumayan juga. Iya. Di depannya ya. Di depannya begini. Oh, iya. Jadi lebih simpel pakai gimbal aja. Iya. Kalau pakai gimbal lebih praktis, baru simpelnya dia bawa. DJI. Tinggal 2%. Di mana, Pak? Ini ya? Iya. Nantinya ada saya DJI. Backlight, Pak. Backlight. Ada DJI yang apa ini namanya? 6, 4. Oh, ini Osmo ya? Iya, Osmo. Nah. Paling lebih bagus pengambilan gambarnya. Ini backlight. Iya, backlight. Kamera apa namanya? Kamera depan. Cuma dari sini. Stabil. Nanti mainkan setirnya. Nah. Mutar-mutar. Tapi kalau kameranya tadi sudah oke. Okay. Kameranya sudah oke. Okay. YouTube yang saya yang Bapak tampilkan itu sudah mantap. Iya. Ya asli ini. Mantap. Cuma karena cuma main fokus ini aja. Iya. Kan kalau untuk kamera tanpa gimbal kita kan maunya fokus. Jadi ya, kita mesti main layar lagi. Oh, kalau ya, gini beda lagi. Beda. Kalau saya pakai layar iya, fokus terus. Iya, lebih bagus begitu. Supaya hasilnya lebih akurat. Iya, iya. Iya. Kalau ini nanti settingnya kalau pakai gimbal? Kalau pakai gimbal ini kan langsung. Udah buka sudah begini. Udah lu fokus deh. Ya sudah nyambung. Saya belum pernah pakai gimbal sih, jadi enggak tahu. Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Dari pelang dulu. Kan kita sama kayak bayi dulu, merangkak dulu, gak baru kita ya bisa berdiri. Jadi ini rencana mau, ya, mau apa ke nih? Apa? Kita mau foto ke foto apa? Wonasa, ke kafe. Ada ini panggilan foto. Iya, ada panggilan foto. Ada, itu ada orderan ini. Iya. Yes. Jadi kita buatkan video juga dari sini ke sana. Oh, siap. Oke, dan Pak. Mari ini mau permisi dulu. Terima kasih ya. Pak. Iya, sama-sama. Ya. Oke, okay. Kita lagi ambil ini action, ambil action. Lumayan lama ya. Kita tunggu-tunggu ini. Syukur. Bernapas lega. Cukup sekian lama menunggu. Nih. Aksen di kantor pos Manado. Jadi saya tadi berbagi sirin pengalaman dengan Pak Pos. Jadi untuk layanan pengambilan nomor PIN aksen bisa langsung, katanya Pak Pos bilang bisa langsung info di YouTube-nya Pak Pos aja ya. Jadi teman-teman tidak langsung untuk datang ke kantor pos, tapi langsung bisa info di YouTube-nya Pak Pos aja ya, itu nama channelnya. Jadi ini saya buat video dokumentasi buat teman-temanku. Tentunya menjadi YouTubers bukanlah sesuatu yang mudah, karena kesuksesan itu tidak ditentukan oleh waktu, tapi ditentukan oleh kerja keras kita dan niat usaha kita. Jadi buat teman-teman tetap semangat tentunya, karena ini
saya bukan waktu yang cepat bisa mendapatkan pin aksen, yaitu kurang lebih 7 tahun 8 bulan ya teman-teman. Sebenarnya kemarinnya tepat 7 tahun, saya pikir-pikir ya biarkan saja, dan ternyata itu teman-teman saya menunda-nunda waktu itu salah ya, salah besar. Saya tidak mendengarkan saran dari teman-teman, orang-orang terdekat saya. Sebenarnya kemarinnya tepat tahun kemarin itu 7 tahun, dan di saat ini saya baru ambil pin aksen saya ya. Saya baru mendapatkan pin aksen kembali, yaitu tepatnya 7 tahun 8 bulan. Jadi waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Jadi kita nikmati saja. Jadi saran saya buat teman-teman, tetap optimis dan tetap semangat ya. Jangan kita memikirkan upah terlebih dahulu tanpa kita harus kerja keras ya. Jadi kesuksesan itu tidak ditentukan oleh masalah waktu, tetapi ditentukan oleh kerja keras kita dan niat semangat kita tentunya. Jadi buat teman-temanku, tetap percaya diri. Mungkin hari ini kita belum bisa untuk sukses, tapi percayalah, 1, 2, 3 langkah kita pasti akan bisa sukses. Orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak? Jadi tentunya kita harus tetap percaya diri dan tetap optimis. Dan paling utama dan terutama yaitu tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi apa gunanya kita sukses tapi tidak mengandalkan Tuhan? Karena semuanya tentunya kesuksesan itu ditentukan oleh usaha dan kerja niat kita, tetapi di atas segalanya yaitu ditentukan oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih, semoga menginspirasi kita dan tentunya bermanfaat.